Seru-seru secara resmi telah menunjuk pelatih baru mantan pemain timnas Indonesia Alexander Sawununu. Manajemen klub berjuluk Cendrawasih Jingga tersebut mentarget Alex untuk membawa Perseru tampil lebih baik di Liga 1 musim depan. Secara resmi, Perseru mulai dilatih oleh Alexander Sawununu dalam gelaran training center di Kota Malang. Mantan pemain Pelita Jaya tersebut didapuk untuk menggantikan posisi Agus Yuwono yang mundur jelang perhelatan Piala Presiden 2018. Alexander sendiri sudah memiliki pengalaman membesut beberapa klub di tanah air, mulai dari Musi Banyu Asin, Cilegon, klub TNI Angkatan Darat di Bandung, PS Bandung Bali. Terakhir, ia ditunjuk sebagai pelatih Prapon NTT pada tahun 2015 lalu. Direktur Utama Perseru Edward Noman Banua menjelaskan, keputusan manajemen menunjuk Alexander tersebut karena sang pelatih telah mengantongi lisensi AAFC yang baru didapatkan Desember lalu. Sementara ia mentargetkan agar bisa membuat Perseru tidak terseok-seok seperti musim lalu. Pergantian pelatih yang baru, kami dari manajemen mengharapkan pada Piala Presiden kami bisa mantapkan pemain-pemain kami untuk lebih dipersiapkan menuju Liga 1 2018. Target kami terutama pemain-pemain lokal menjadi ajang seleksi bagi mereka. Bila mampu kami berharap bisa lolos ke babak selanjutnya. Untuk persiapan menuju Liga 1 sendiri, target utama Liga 1 adalah pertama, kami tidak ingin terseok-seok seperti musim lalu. Lebih bagus bila kami bisa mampu masuk dapat peringkat 10 besar. Itu sementara target kami. Pertimbangannya adalah Coach Agus mengundurkan diri karena alasan pribadi yang tidak bisa kami sebutkan. Kami merekrut Coach Alex, sebetulnya kami sudah menjalin komunikasi beberapa waktu lalu. Hanya pada tahun lalu Coach Alex masih lisensinya AFCB, sehingga tahun ini sudah AFCA. Kita coba tahun ini kita jalan dengan Coach Alex. Dalam perhelatan Piala Presiden nantinya, Perseru tidak akan memasang target muluk-muluk karena mereka benar-benar ingin tampil maksimal di Liga 1 musim 2018 ini. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.